Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, selamat datang di channel Bonggol Sawit. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mohon bantu support channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya channel ini lebih semangat memberikan informasi seputar dunia kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kolombia mengklaim memiliki pola budidaya yang unik dan berbeda, serta memiliki sekitar 44 juta hektar lahan yang telah terdegradasi dan bisa dikembangkan tanpa harus melakukan pembukaan areal hutan. Seperti ditulis Food Navigator, produksi minyak sawit Kolombia mencapai 1,6 juta ton per tahun, atau sekitar 2% dari produksi minyak sawit global. Kolombia pun tercatat menjadi negara penghasil kelapa sawit terbesar keempat di dunia dan terbesar di Amerika Latin. Fade Palma mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa perjalanan ke Uni Eropa guna meyakinkan para pembuat kebijakan di Uni Eropa bahwa minyak sawit Kolombia adalah unik dan berbeda. Industri minyak sawit di Kolombia jauh dari masalah lingkungan seperti yang menimpa komoditas di Asia Tenggara, dan menyatakan bahwa negara Kolombia memiliki ketersediaan lahan untuk mengembangkan sektor pertanian. Semoga informasi dari video ini bermanfaat dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.